Duna River dalam gang kecil. Automasi. Dan tidak lupa. Okay, what can I help? Selamat siang. Ini benar-benar di siang bolong waktu Budapest. Pemandangan kita di sebelah sana itu parlemen, dan di belakang sini namanya Bacanitir. Jadi ini dua anak saya. Kita bertiga saja menggunakan angkutan umum. Tadi kita sudah menggunakan beberapa angkutan umum seperti kereta bawah tanah, bis. What is that? That is a jelly, gummy jelly. Jelly, candy. Dan di sebelah sana itu parlemen. Di sini merupakan pusat turis pastinya, banyak sekali turis-turis. Dan itu Duna River. Terus di sebelah sini station, beberapa station yang menghubungkan Buda dan Pest. Juga ada tramline. Dan tempat ini dinamakan Bacanitir. Oke, dan Little One akan menunjukkan lebih dekat Duna River. Di sini sangat cantik sekali. Di sana ada jembatan kuning, itu jembatan Margit. Jadi kalau summer ini di sini tuh banyak sekali kapal-kapal yang berlayar dari berbagai negara dan bersandar, berlabuh di kota Budapest. Jadi kapal ini itu pergi dari sini ke Slovakia, Austria, sampai Jerman dan beberapa negara lainnya yang menghubungkan sungai Duna. Be careful ya nak ya. Diana, are you sleepy? Are you sleepy? What is that? Adam, it's me and Hidot. What is that, the bridge, Adam? The yellow one? Diana, where are you going? Perlu selalu memantau karena ini kan tramline ya di sebelah situ, jadi takutnya runtul gitu, dan kita harus benar hati-hati, terus waspada. Pokoknya sekarang nih kan memang masih seminggu lagi liburan musim panas, dan memang panas banget guys. Pokoknya tuh, aduh gila, sampai hitam begini ya, gosong. Karena memang panas banget. Dan kesempatan kali ini saya tuh tadi bingung mau kemana gitu kan. Akhirnya udah muter-muter, akhirnya mentok ke sini. Tapi kita bakalan explore lagi beberapa tempat pastinya. Dan hari ini kita nggak bawa stroller, dan lebih fleksibel pastinya. Karena itu gampang banget, kayak mau akses ke metro, naik segala macam itu lebih gampang, tinggal pakai kanguru aja. Dan ini kayaknya sekecil udah ngantuk banget. Aduh, mau cari tempat yang bisa rebahan gitu, kemana ya, Bu ya? Auto machine is the machine in the car. Jadi begini penampakannya pakai kanguru. Ya. Adam, we are going. Udah jam 2 ini belum tidur, Nak. Aduh. Pokoknya schedule-nya udah berantakan ya, Nak. Guys, kita sudah turun ke bawah dan masih belum tahu kemana ya. Ya ampun, hidup begini banget. Luntang lantung. Bingung guys, mau kemana? Nggak tahu. Guys, kayaknya kita akan memutuskan untuk naik kereta di belakang kita. Itu namanya HIF. Hua mejung minja bar latot. Sekarang kita masih tunggu. Karena jamnya itu sekitar, wow, jam 1.38. Sekarang jam berapa? Oh, 10 menit kayaknya waktunya. Guys, kita sudah di dalam keretanya. Jadi seperti ini, pas banget. Nah, kita duduk dulu lah ya. Yes, what happened? Keretanya udah jalan. Kayaknya perjalanan sekitar 40 menit sampai lokasi. Namanya Setendre. Dan ini anak saya udah rebahan, udah capek ya.
jalurnya beda ya sekarang ini. Dan anak kedua tidur, gak bawa stroller, tidur. Gas ngantuk banget, pengen tidur, takut ketiduran, kebablasan. Sebenarnya gak apa-apa sih bablas bolak-balik lagi juga, cuma bawa barang dan anak tidur di sini ya kayak was-was gitu. Guys, pemandangannya bagus banget. Guys, this is super crazy dan kita akhirnya sampai juga di salah satu kota Setendre, tapi tujuan utama ya cuma buat mengisi kegabutan di masa liburan ini. Dan tujuan utama yang pasti bikin anak-anak capek. Nah, akhirnya ya udah nemu taman bermain. Nah, ini bocil lagi mainan. Finish. Okay. Nah, inilah taman bermain di kota Setendre. Pokoknya sebelah sana itu ada Sungai Duna, dan ini belakang sini sedikit hijau-hijau, area hijau, jadi makanya nggak terlalu panas juga. Tapi taman bermainnya ini masih panas banget, dan sebelah sinilah yang adem lah ya. Tapi udahlah, lumayan gitu. Intinya kemanapun kita berada, tujuannya adalah taman bermain yang paling utama. Oke guys, capek banget karena kita keluar itu tadi dari sekitar jam 10, terus udah macem-macem lah ya keliling Budapest. Nah, ini agak panas tapi anginnya sepoi-sepoi karena deket sama Kali Duna. Nah, jadi mamanya sambil browsing-browsing ngawasin juga nanti mau kemana lagi, I don't know. Setelah puas main di taman bermain, kita sebenarnya pengen ke pusat utama di kota Setendre, tapi pas melihat ada sungai kecil, kenapa enggak kita mainan di sungai. Are you okay, Adam? Jadi ini sungai kecil yang alirannya menuju ke sungai Duna yang besar. Okay. What is that, Diana? Do you like to play with the water? Yes? Yes. Alright. Is there frog in? Is there a lot of frogs here? Yeah. Ooh. What did you see? Fish? Fishish? Yeah. Mom! Mom. Be careful. Be careful. Guys, mudah-mudahan pengalaman hari ini main sama anak-anak berkeliling tadi mulai dari pusat kota, terus naik segala macam transportasi, dan sampai akhirnya kita end up di sungai kecil. Dan ini tuh benar-benar kayak mengulang masa lalu saat masa kecil yang benar-benar, aduh, kenangannya tuh keren banget. Dan saya pengen anak-anak saya juga merasakan masa kecil saya waktu dulu di kampung, main-main di sawah gitu kan, di kali. Guys, jadi beginilah nih pinggir sungai. Wow, what happened sayang? What happened? Kayaknya pulang. Habis ini pulang lah, nggak kemana-mana lagi. What happened, Adam? Your feet hurt? No. Ichi? Ne. Diana finish to play? Kolban Budapest, Adam. Ne, masih kodar ot estergom, masih kodara mejerehi yobra. Igen. Guys, dari taman bermain, sungai kecil, sampai juga kita udah pengen. How long now? Diana, where should we go? How long? You want to see that there? Okay. Okay. Should we go there, Adam? Bye.
kota St. Andre dari rumah itu jaraknya hanya 13 km. Jadi sekitar 20 menit menggunakan public transport. Kita udah berkali-kali sih sebenarnya kesini, cuma ya dibilang namanya juga gabut ya. Jadi ya sejalannya aja gitu. Dan tidak lupa senjata pamungkas biar anak-anak tetap kalem dan diem, yaitu ice cream. Nah, beli ice cream di sini. Okay, sambil menikmati pemandangan gereja yang luar biasa indahnya di kota tua St. Andre. Guys, masih nungguin bocil ini makan ice cream. Aduh, belepotan. Kayaknya meyakinkan diri ini. Lebay banget. Nggak, abis ini udah baliklah pulang. Udah jam 5 sore. Perjalanan kan kurang lebih 1 jam. Jam 6, jam 7 udah deh tidur ya pokoknya. Ya, beginilah kegiatan mama di libur sekolah yang liburnya lama banget. Okay guys, semoga nggak bosan ya nonton video dari saya. Masuk ke dalam gang kecil. Do you want to go up there? No. I hug you. Sekarang kita naik ke atas semacam castle ya. Nah, kita bisa lihat pemandangannya dari sini. Okay, Adam. Hold Diana hand nicely. Yeah. Okay, where should we go? Do you want to see Majeri hit? Yeah. Where is that? Okay. Yeah.